Pendengar, di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, El Sinta Peduli menyalurkan bantuan dari pendengar radio El Sinta berupa paket sembako kepada yang berhak menerimanya. Kali ini tim El Sinta Peduli berada di Jalan Tengku Umar dan sudah bersama saya Abah Aan Setiawan yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang asongan. Kita sapa saja ya, Babah Aan Setiawan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini puasa, Bah? Insya Allah, Bah. Lancar ya dagangnya? Ya, alhamdulillah. Iya. Bah, ini berdagang, apa sih yang didagangin, Bah? Kadang-kadang ya balon juga, apa, tisu juga. Kalau dulu Abah dagang pot bunga, yang cuma namanya udah tua lah, udah kuat, neng lah. Terpaksa gak ringan-ringan gitu. Iya, ini berarti hari ini yang didagangkan tisu ya? Tisu aja. Iya, udah berapa lama jadi pedagang, Bah? Udah hampir 3 tahunan loh, Neng. Lebih kali lah. Dulu Abah kerja, panjang boleh dikit ya. Dulu Abah kerja di bangunan, cuma namanya udah tua, Neng. Udah jadi kuli bangunan udah gak kuat. Jadi terpaksa dagang aja gitu. Iya, ini dagangnya dari jam berapa sampai jam berapa, Bah? Sembayang lohor tadi. Sampai jam? Sampai maghrib nanti, Neng. Pas buka langsung buka di sini, pulang. Oke, ini setiap hari berapa penghasilannya berarti, Bah? Kalau penghasilan nggak tentu sih, namanya pedagang kan ya, bukan kom gaji gitu. Kalau laku 10 ya udah kelihatan kan sekian, karena modalnya 7.000 gitu. Kalau laku kurang ya sekian juga gitu, Neng. Iya, berarti paling besar berapa penghasilannya, Bah? Kalau habis banyak kadang-kadang ya 100, kadang-kadang kurang gitu. Di sini tinggal di mana, Bah? Gemiling, Neng, sama neneknya. Berdua aja sama nenek ya? Sama yang kecil satu, sama yang masih bungsu gitu, Neng. Itu rumah sendiri atau ngontrak? Kan ngontrak, Neng. Asalnya dari sini atau memang dari luar Provinsi Lampung, Bah? Kalau Abah dari Bandung, cuma kalau istri orang Jawa cuma berdomisili di sini. Kalau cerita sih panjang, waktu Abah tinggal di Bandung kan, terus nenek mertua masih hidup, terus ayah mertua udah meninggal, terpaksa suruh tinggal di sini gitu. Ya, Bah, ini kan berarti tisu. Sehari yang dijual berapa, Bah? Kemarin laku 13. Kalau hari ini udah berapa? Baru 6. Baru 6, berarti ada kemungkinan lebih dari 13 ya? Mudah-mudahan. Amin, semoga dagangannya lakunya cepat ya, Bah. Biar cepat pulang ya, Bah ya. Iya, Bah, ini ada bantuan sembako dari para pendengar Radio El Sinta. Ada tidak yang mau diucapkan kepada pendengar Radio El Sinta? Ada, Neng. Terima kasih banyak kepada pendengar Radio El Sinta, jazakumullah. Mudah-mudahan pendengar Radio El Sinta dimudahkan juga saya, dilancarkan ini. Saya disehatkan selalu. Ternyata masih ada orang peduli sama saya, Neng. Masih banyak. Ya, semoga saja bantuan yang diberikan bisa bermanfaat ya untuk kesehariannya Abah dan juga istri ya. Mudah-mudahan barokah, Neng. Abah sama keluarga ya. Setelah menerima bantuan dari Radio El Sinta, apa? Pendengar Radio El Sinta. Terima kasih banyak. Ya, sehat selalu ya, Bah ya. Salam untuk keluarga di rumah ya. Terima kasih banyak, Neng. Juga ada juga semua kru Radio El Sinta juga pendengarnya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, kumpul juga. Semangat ya, Bah ya. Demikian tadi pendengar wawancara bersama Abah Aan Setiawan yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang asongan. Bahkan setiap hari Abah Aan Setiawan barang yang didagangkan pun bisa berbeda-beda dengan penghasilan juga yang kadang tidak menentu pendengar. El Sinta Peduli menyalurkan bantuan berupa paket sembako yakni berupa beras 5 kg, mie instan 8 bungkus, gula pasir 1 kg, teh celup 1 pak, minyak goreng 2 liter, kecap manis 1 buah, saus sambal 1 buah, susu kental manis 1 buah, dengan total bantuan sebanyak Rp200.100. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan yang telah Anda berikan melalui rekening Radio El Sinta Peduli di BCA di 198300-4494 atau BNI Syariah di 8282-890003. Berapapun bantuan yang Anda berikan, semoga dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian, tim El Sinta Peduli Biro Lampung langsung dari Jalan Tengku Umar. Saya Mutia Febriani, kembali ke studio.